Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat IC Dapur. Siang ini kita akan membuat apa ya? Anak saya Aluna akan membuat bakpao isi ayam. Dijamin mantap sahabat karena sudah teruji. Ya, ini bahan-bahannya ada di sini semua. Silakan disimak di deskripsi, nanti kita sebutkan satu persatu bahan-bahannya ya. Di sana ada terigu, terigunya 275 gram, kemudian tepung maizena 50 gram, kemudian minyak goreng 25 ml, kemudian di sini ada seasoningnya ya, seasoningnya ada gula pasir berapa? Gula pasir 40 gram, kemudian garam, garamnya 1 sendok teh, baking powdernya setengah sendok teh. Firming pan-nya 4 gram. Kemudian di sana ada air 150 ml. Ada 1 butir putih telur. Kemudian ada kecap ikan. Kecap ikan kurang lebih 2 sendok makan ya, guys. Kemudian di sini ada apa ini? Oh, jahe. Ginilah anak-anak kalau bikin jahe. Jahenya diiris, guys. Sahabat ya, ini anak saya iris kecil. Jahenya kurang lebih setengah senti. Kemudian ada tambahan apa ini? Oh, ini buat bumbu ayamnya ya, isian ayam ya di sini ya. Di sini ada bumbu dari isian ayam di sini untuk pengantar, ada tepung maizena 1 sendok makan, ada lada bubuk, ada lada yang digerus ini kurang lebih 1 sendok makan, setengah sendok makan diralat. Kemudian ada apa ini? Oh ya, kaldu bubuk kurang lebih setengah sendok makan dan sejimpit garam ya, atau kurang lebih 1 sendok teh. Di sini ada daging giling ya, ayam giling nih kurang lebih berapa, Mbak? 330 gram. Kemudian ada daun bawangnya 3 batang daun bawang, ditambah daun bombay, bawang bombay ya, bawang bombay berapa ini? Bawang bombaynya setengah siung saja. Oke, silakan dimulai. Silakan disimak ya, guys. Anak saya membuat bakpao. Ya, dicampur semua bahan-bahan, tepung terigu, tepung maizena, firming pan, baking powder, dan gula. Diaduk-aduk seperti itu ya, sahabat. Dimix semua sampai rata. Kemudian masukkan airnya sedikit demi sedikit. Airnya tadi total 150 ml ya. Kemudian minyak gorengnya juga dimasukkan 25 ml. Oke deh. Dan diaduk-aduk seperti itu ya. Ya, mulai diulen ya. Diulen-ulen, sahabat, diuleni. Oke, sahabat, adonannya. Adonannya disiratkan selama 30 menit ya, sahabat. Kita tutup dengan lap bersih. Daun bawang dan bawang bombay dimasukkan, ditumis hingga tumis sampai harum ya. Udah, itu doang ya. Sampai apa?
sampai harum. Ini udah harum ya? Udah harum. Oke, ada tambahan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ya guys, untuk bumbu dari isian ayamnya. Jadi tadi kemudian dimix dengan lada, kaldu bubuk dan garam. Ya, dimix-mix begitu, dimix-mix. Tadi minyak wijennya ditambahin ya guys, 1 sendok makan. Kecap ikan kurang lebih 2 sendok makan ya guys. Satu butir putih telur. Dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan ya guys, untuk bumbu. Bawang dan bawang bombaynya dicampur ke dalam adonan ayam. Nunggu di proofing, adonannya belum selesai guys. Oke, ini sudah di proof ya, seperti ini hasilnya. Akan digiling. Ini kalau misalnya aku gilingnya kesini aja gimana? Soalnya kan ini kan mau di gini-gini. Tapi kan ininya kan ini kan. Oh iya, bentuknya kesono. Iya. Tinggal diginiin. Nah, udah jadi. Iya, maksudnya kayak gini aja nggak apa-apa. Iya. Thank you.
Ini aja gerak-gerak, guys. Nyebelin banget. Saudara-saudara yang sedang menonton ini pada heran sama kita, Cok. Ditutup lagi. Diapain istirahatin lah. Berapa lagi ya? Itu sudah tiga lagi.
lagi guys. 40 menit. Tadi yang pertama berapa menit? 8 menit. Diisi guys, diisi ayam. Budi mantap, banyak sekali, jangan banyak-banyak, nanti mama gendut. Proofing selama 12 menit. Ya, kita tunggu 12 menit kemudian. Dan kita panaskan dandang atau kukusan. Ya, kita buka hasil proofing selama 12 menit. Oke, ini kita kukus ya guys selama berapa kukus? Dikukus selama 18 menit. Sudah mendidih ya. Kita masukkan loyang bakpaunya. Seperti ada yang kurang kecap. Tidak ada, perlu lihat loh. Wow, bakpaunya ini bakpau. Wow, menu-menu. Kayak nah. Mama gitu. Udah matang guys, dikukus selama 20 menit ya. Oh tidak, ini mulus masih mulus. Ini guys, penampakan bakpau. Bedain
Mbak Luna. Ceritanya mama lagi nyobain ya, diem aja. Iya wajib itu dicoba. Namanya juga ini ngevlog kek. Dulu, wait. Testimoni dulu. Diangkat dulu. Hah? Diangkat di mana? Nih, punya mama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, panas sekali guys. Ini lihat ya. Masih beruap berasap. Lihat gak guys asapnya guys? Ya, sahabat, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dagingnya mana? Enak sahabat, asli enak. Tangannya, tar dulu, comot-comot lagi. Testimoni dulu, patut dicoba dan wajib dicoba. Silakan sahabat, dinikmati, silakan mencoba. Terima kasih telah mengunjungi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.